Guys, hari ni aku akhir sikit. Air banyak ni. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita nak on. Tengok apa yang kita boleh dapat sebelum pukul 4.30. Let's go. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang dan kembali ke Karishma Channel. Kepada anda yang baru mengikuti channel ini, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Tekan butang loceng untuk notifikasi video terkini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang bersama dengan saya selama ini. Alhamdulillah, hari ini bersamaan dengan hari Rabu 18 September 2024. Jam sekarang pukul 2.01. InsyaAllah, mudah-mudahan dipermudahkan. Kita dah on menunggu ping yang pertama di kawasan area rumah. InsyaAllah, let's go. So, itu dia ping yang pertama. 29 speed mark. Bawa ke Bukit Seri Bintang 2, Kepung Batu. Harga cantik. Bismillahirrahmanirrahim. So, kita U-turn. Pusing balik. Turn right on Jalan 5/40. Baru lepas minum. Turn right on Jalan 5/40. In 100 meters, turn left on Jalan 10/40. Nyamuk, keluar nyamuk. Keluar nyamuk, keluar. Ada nyamuk dalam kereta, guys. Aduh. Guys, cuaca gelap, cuaca cerah, awan gelap, mendung, awan gelap. Berarah mendung kelabu, memikul kaki. Baik, kita drop off customer kita ni dekat area kedai ni. Sebenarnya dia punya ping dekat belakang lagi, tapi dia nak turun sini, dia nak jalan kaki. Alhamdulillah. Jadi tadi kita ada back to back yang manual accept. Jadi kita pick up lah manual accept ni. Belakang tu. Turn right. Okay guys, kita drop off customer ni dekat apartmen Taman Connaught. Inilah tadi kilometer 20 kilometer. Dapat job kecil. So aku offline. Lepas ni aku akan pasang MD. Pick up 2.4 kilometer. Job RM5. In 900 meters, exit to Cheris Fusit Bandarai. Susah keluar sini. Saja nak cuba manual accept hari ini. Tengok-tengok sampai Taman Kono. Tapi dia letak sana batu. Macam mana Taman Kono batu? Dia punya surface untuk dia bagi tahu location tu lah, tak berapa nak clear lah.
feel lagi aku silap tadi. Very tricky. Oh, ini dia punya. Jalan ni macam mana kau boleh bagi aku arrive tengah-tengah highway? Aduh, bagilah kita belok sini, customer pun tak nampak. Amcisim. Baik guys, kita drop off customer ni dekat SJKC Taman Connaught. RM5.30 cash. Dia bagi aku RM6 terus dia keluar. Pasang MD balik rumah macam semalam, mana tahu menjadi. Tukarlah, tukar MD pergi MITI lah. Okay, baik, aku berhenti tepi ni tadi lah, lepas drop off dekat sekolah tadi. Alhamdulillah dapat ping MD. Alhamdulillah, Taman Ceras Altamas. Macam jauh je bunyi ni. RM8.30 KP. Pergi Sunway Velocity lagi. Macam let's go. Turn right on Jalan Juarez. 2.4. Keluar ikut highway balik. Raya Hubungan Timur Barat. Turn left on E37 Liburaya Hubungan Timur Barat. 14CH3. Terima kasih. Baik, kita drop off customer ni dekat Sunway Velocity GrabPay. Masih dalam MD. Oh, ini macam semalam ni guys. Macam semalam ni. Dia punya drop off actually dekat belakang. Try my luck. Tanya dia, dia nak turun sebelah sana ke? Dia cakap okey. So kita cuba cari tempat yang macam semalam.
lah, kita dapat pink. Kita buka ya. Wish dulu cepat. Let's go. Turn left. Then turn left. Alhamdulillah, sempat. Turn left on sempat kita masuk sini then tadi. So kita kena ikut lane tengah. Tengok ping ni pergi mana. Cash. Bus stop Maidin Srinar Kota nak bawa ke KL. Macam semalam juga bawa pergi KL. Tadi kita tak sempat. Alhamdulillah, kali ni kita sempat. Oh, sangkin. Pelik kamera handphone ni, dia tak kuat goyang kan. Yang mono tu kuat goyang. Dia tak ada juga EIS tu. Tapi alhamdulillah lah yang ni okey sikit. Yang lama. Banyak lori sampah tu. Di PKL. Flat belakang ni. Turn left on Jalan Palang. Then turn right. Turn right. Guys, kita drop off customer ni dekat Maidin Sinar Kota, RM10 cash. Okay, kita pun dah kena block. Jam masih ada lagi. Kita pasang MD lah. Pasang MD lagi lah. Saya MD lagi. Kita tak on malam. Saya MD pergi Longkara. Alright, tadi ping kita cancel lah. So kali ni baru betul sikit. LRT Bandaraya ke Mandibila. Alang-alang lah kita ambil satu ping lagi ni. In 700 meters, stay to the left to Jalan Munshi. Tadi dia bawa aku pergi roundabout yang dekat Bank Negara tu. Aku malas nak pergi sana lah, takut jam. So aku ikut jalan ni, aku pusing balik. So ni 1.8 km juga, sama juga. Ni yang dekat sebelah Sogo ni. Dekat sebelah Sogo. Tadi tak tersempat. Alamak. Jalan ni tengok. Tiga lane jadi satu lane. Rugilah kita tadi. Kita dah pasang MD, tiba-tiba masuk ping pergi petaling.
kereta pula yang kena cancel. Seri Kembangan ni. Mana dapat? Jam pun dah 3:53. Bolehlah kita ambil satu ping ni. Nanti tengok kalau ada ping lain. Tengok keadaan. Let's go. Harap-harap customer ni berada di tempat yang pin dia ni. Jangan pula dia merata-rata ke dunia lain. Guys, kita drop off customer kita ni dekat Mandi Villa Blok B Crepe. Okay. Oh, jadi guys, tadi selepas drop off Mandi Villa, aku masuk ke simpang sebelah Mandi Villa ni. Nak tunggu ping sini, tapi jam ni dah 4:19. Jadi aku rasa aku akan offline lah. Aku akan offline lah. Okay. Aku akan offline. Anda perlu berehat. Anda ada 23 minit masa rehat kesemuanya. Jika anda berehat melebihi 23 minit, anda tidak lagi layak untuk pulangan tunai. Berehat. Strik-strik. Oh, dia ada bagi 23 minit eh. Bagus juga. Macam tu. Baik, kita review teruslah. 53.1 km setakat ni. Jam 4:19 minit petang. Alhamdulillah kita dapat 64.20 sen. 6 job. 6 job. Eh, ada tips. Kita dapat tips. Ada customer kita bagi tips. Oh, customer ni tadi yang dari yang pergi Taman Konot tu, dari belakang dari sana Bukit Seri Bintang tu, dia bagi aku RM2. Oh yo, RM2 tu amat bermakna. Sekarang ni kita tak nampak lagi yang di Malsecha siapa semua kan. Bro Alfie ajar aku dia punya harga dia masuk sini ke? Oh, sini. Dia punya harga masuk sini. Ha. Passenger pay, Grab service fee, driver earning, total trip fare, pick up fare tadi RM2.40. Macam tu. Aku tak pandai kira ni guys. Cukuplah hari ni kita menang. Alhamdulillah. So far so good. Let's go. Baik guys, kita keluar dari kawasan ni dan menuju ke tempat rumah kita kerja. Jadi itu sajalah vlog saya untuk hari ni. Tak berapa nak steady. Aku pun heran kenapa lama sangat penyakit aku ni. Mudah-mudahan lah cepat sembuh ya. Alhamdulillah. So, kepada anda yang masih belum subscribe
belanjalah saya, subscribe, tekan butang loceng untuk notifikasi video terkini. Terima kasih banyak-banyak. Right, kita jumpa lagi di vlog yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Let's go. Subscribe.